Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Heril. Kali ini saya mau tunjukin pohon bidara yang ada di tempat kawan ini. Umurnya sebenarnya nggak begitu apa ya, nggak begitu lama. Ini sekitar 2 bulanan dari ditanam kemarin, dipindahin ke pot. Cuman ini memang bentuknya udah apa, udah berkembang ya. Karena memang pohon bidara ini pun untuk perawatannya kita wajib ini ya, kasih pupuk NPK lah supaya kembangnya seperti ini. Jadi umurnya sekitar baru 2 bulan ditanam ke pot. Kalau dari bentuk sebenarnya kelihatan seperti pohon apel putsa yang dari India. Cuman memang di sini perbedaannya itu yang paling mencolok itu adalah pada durinya. Kalau apel futsal itu kan durinya sedikit ya, bukan sedikit sih, nggak ada. Kalau untuk ini durinya banyak sekali nih. Jadi pohon bidara ini memang kalau dari Al-Quran dikatakan memang pohon yang mampu untuk mengusir sihir lah ya. Cuman ada caranya sih, saya juga kurang begitu paham caranya. Cuman memang ini sekarang ini lagi banyak dibudidayakan ya, banyak yang apa namanya, untuk ngusir sihir lah ya. Jadi kawan-kawan kalau mau tahu gimana caranya silahkan aja cek dari Google ya, banyak sebenarnya yang membahas tentang pohon bidara ini. Oke. Harganya kemarin pohon bidara ini tinggi kira-kira satu jengkal lebih lah, itu sekitar 70 ribuan. Kalau udah besar seperti ini saya rasa udah bisa sampai 400 atau 500 ribuan ya. Ini sebenarnya sih kalau mau dikembangkan nggak susah, di stek ini kayaknya udah bisa. Karena kemarin itu saya pernah lihat orang stek pakai rangsang akar tuh bisa di stek. Ini kalau mau dikembang biakan bisa dicoba lah ya, bisa di stek. Oke. Pikir demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat pohon bidara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.